bersama. Akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejalan dengan upaya pemerintah Kota Semarang membentuk generasi tangguh menghadapi pandemi, maka dilakukan percepatan penanggulangan COVID-19, yaitu dengan melaksanakan vaksinasi massal pelajar, yaitu di SMP Negeri 24 Semarang. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat terbentuk generasi yang sehat, generasi yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Puskesmas Gunung Pati, saya selaku Kepala Puskesmas Gunung Pati melaksanakan tugas untuk vaksinasi di SMP Negeri 24 dengan sasaran 700 murid. Di SMP Negeri 24 ini semua guru terlibat, semua siswa terlibat, semua unsur sekolah terlibat, semua karyawan Puskesmas juga terlibat. Alhamdulillah persiapannya sudah matang, hari ini insya Allah akan berjalan dengan lancar, anak-anak bisa tervaksin, dan hasilnya juga
bagus, memuaskan. Saya Roni Jayanugroho, Jemaah Gunung Pati, mengucapkan selamat kepada jajaran SMP Negeri 24 Kota Semarang yang pagi hari ini menyelenggarakan vaksin pelajar. Semoga dengan terselenggarakannya vaksin untuk pelajar di SMP 24 ini membuat generasi muda menjadi lebih sehat dan lebih tangguh lagi untuk menuju Indonesia yang lebih hebat. Indonesia kita sedang terluka. Selamat atas gerakan vaksinasi untuk anak-anak didik di SMP Negeri 24 Kota Semarang ini dengan harapan anak-anak selanjutnya untuk bisa sehat selalu karena anak-anak adalah sebagai investasi negara ke depan agar lebih sehat dan lebih eksis dalam pembelajaran maupun dalam kesehatan untuk selanjutnya. Agar Indonesia kita kembali sehat, mari kawan semua dukunglah vaksinasi agar Indonesia kembali kuat. Kuih vaksinasi tinggal registrasi online. Gampang tinggal pakai jari. Ini vaksinasi, jangan ragu lagi. Kau gak perlu takut dan lari. Lagian ini free, kau tinggal sampai sini. Dompetmu gak akan dikebiri. Ayo vaksinasi, gak perlu ragu lagi. Demi masa depanmu nanti dan juga masa depan negeri.